kompresornya yang Fuji Air bocor, jebol. Jadi ada order unit punya saya ini, saya korbankan. Nah, berhubung itu hari refrigerannya bekas, jadi ini mau dibuang dulu. Caranya masukkan yang selang manifold warna biru ke yang kecil ya. Sediakan air pula buat buang refrigerant yang selang warna kuning. Ini kunci L. Sebelum melanjutkan ke videonya ya, mohon dukungannya. Jangan lupa di subscribe, tekan loncengnya agar tahu video-video saya selanjutnya. Buka, buka yang kecil ya, jangan yang besar. Kalau yang besar, minyaknya keluar. Ini sudah saya ganti oli, sudah modifan semua di dalamnya, kapilernya dua. Pelan-pelan biar aman. Kain-kain, kainnya di mobil. Yang Fuji Air itu tidak ada sinyalnya ya, dan yang ini ada sinyalnya, jadi mau dibuang kontaknya. Cara buang kontak nanti bisa dilihat di Harry Channel. Jatuh. Ini kapilernya dua ya. Ini saya buka. Dua. Kapilernya dua. Ini punya saya ya. Kita nyadukan semua. Ini meternya ada tiga. Ada yang kita tekanan, kita isap, dan ada satu buat flushing jika filternya mampet. Ini sudah saya potong biar kompresornya tetap stabil panasnya. Ini buat flushing juga, buat vacuum juga bisa. Yang disini kalau filternya nempet bisa dicekin lewat sini. Ini kontaktor yang dibuang. Cara buang kontaktor bisa dilihat di horizontal. Kapasitornya ini ...30 mikrofarad. Kapasitor fan motornya 1,5 mikrofarad. Dan kondensernya sudah saya cat ya. Ini sudah. Insya Allah ini tahan. Ini ada penutupnya ya, tidak terkena angin asin ya, karena di sini dekat laut. Jadi pakai ini juga, sudah dicat, dikasih ini juga. Ini R22 ya, sudah di flash. Sekarang tinggal disambungkan.
tinggal dikencangkan nanti. Terus mau di vacuum. Caranya masukkan selang wanipol warna biru yang pipa isap, posisi nepel harus terbuka. Sudah dikencangkan ya ini ngapnya, sekarang tinggal di vacuum minimal 15 menit. Aduh, pra on dulu. Oh, belum dihidupkan. Hidupkan dulu. Sudah buka ya ini. Tutup. Yang ini sudah rusak. Tidak apa-apa, ini sudah ditutup. Oke. 15 menit. Sudah 15 menit. Sekarang ditutup. Dan masukkan selang warna kuning ke refrigerator. Buka sedikit. Flashing di sini. Buka sedikit. Hidupin dulu. Baru diisi refrigerator. Indoornya nih. Hidupkan. Saya setting di 22. Oke, dari ini sudah hidup. Jangan lupa pakai klaim amper. Sekarang tinggal ngisi. Buka sedikit ya. Oke. Tiga. Hampir 3.4 ah. 3.4 ah. Original. Tapi tekanan 75. Stop ah. Stop. Modify fan.